Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini bersama Pak Ngah, kita sama-sama main Super Sentai Legend Wars. Tapi sebelum tu, kita tengok sikit benda-benda penting dalam game ni, terutama dia punya UI, dia punya user interface. Kalau kita tengok game ni, dia ada box, friend, mission, enhance, gacha, shop dan notification untuk berita, update, announcement daripada game developer ni sendirilah. Okey, yang pertamanya ialah box. Semua hadiah-hadiah yang kita dapat dari login, dari mission, semua akan masuk sini. Kira macam inbox lah. Kalau kita tak kutip dalam masa yang dia bagi tu, 5 hari ke 6 hari ke, nanti item tu akan hilang. So jangan lupa kutip item tu. Okay, next ialah friend, senarai kawan kita. Yang pertama sekali atas sini ialah senarai kawan-kawan kita lah. Kalau kita ada kawan lah, Pak Ngah tak ada kawan lagi, forever alone, so kosong lah kat sini. Yang kedua ni pula ialah senarai orang yang kita boleh request sebagai friend kita. Yang ni nama dia, ni bila dia last main. Yang ni yang merah ni pula dia punya hero power. Dan yang ketiga ni pula ialah senarai yang kita hantar tadi lah. So yang bawah sekali ni senarai orang yang hantar request tu kat kita. Kiranya dia orang nak jadi kawan Pak Ngah lah. Tapi tak siapa nak jadi kawan Pak Ngah lagi lah sekat ni. Alright, kita tengok mission pula. So mission setakat ni ada dua, daily mission dan achievement. So kalau kita complete buat benda ni, kita akan dapat item-item percuma lah. Okay, enhance pula untuk naikkan level dan skill kat kita. Dia akan listkan semua kad yang kita ada. Kita just pilih mana-mana kad yang kita nak enhance ataupun kita nak apa, naikkan level dia. Contohnya yang ini kan. Kat sini dia akan tunjukkan kita punya HP, attacks, defense dengan dia punya speed. Kita boleh juga favoritekan dia ataupun unfavoritekan kita punya card lah kat sini. Okay, kita naikkan level tu guna V mana. So kita boleh ada dua cara untuk kita naikkan level dia. So sama ada kita klik sini ataupun kita klik sini. Kita kena hold dia lama-lama nanti dia akan naikkan. Dia akan pergi ke sini lah, macam ni. So dia dua. Satu yang V ni. V ni dia kongsi semua card, tak kira group, dia akan kongsi guna 53 points ni. So 53 point ni dia akan tolak daripada apa, simbol tu lah, dia V mana kat yang nampak tu kan. Atau kita boleh guna simbol ni punya point, 148 point ni kan. Okay, ini hanya simbol card yang ada simbol ni je yang boleh pakai point ni. So ada dua cara lah macam tu. Okay, kita klik yang ni untuk tengok apa ditunjuk, apa skill yang kat ni ada, berapa turn yang diambil. Macam ni kan, satu turn, ni empat turn. Dan kita tunggu tu untuk dia update lah, untuk dia activate lah. Okay, nak naikkan level dia kita pakai V-Star dengan V mana 5000 kan, V-Star. Tapi Pak Ngah tak tahu lagi macam mana nak dapatkan V-Star ni. Mungkin kena unlock ataupun mungkin kena max level tu baru dapat. Nanti bila Pak Ngah tahu nanti, Pak Ngah akan update lah. Okay, kalau kita tengok dekat sini boleh. Kat sini kita tengok semua grup yang game ni ada lah. Banyak ni.
dan dia akan tunjukkan berapa banyak kad dalam grup tu yang kita ada. Okay, next kita pergi gacha. Gacha ni untuk beli kad baru lah. Sebab kad-kad yang kita ada tu selalunya basic je. So kita perlu kad-kad yang lebih baik daripada yang kita ada lah. So kita boleh beli dekat sini pakai V-Gems. So kalau satu V-Gems, kalau satu kad kita boleh beli 50, kita boleh beli guna 50 gems. Tapi rugilah kalau kita beli satu je. Selalunya kita kumpul untuk beli bundle macam ni kan, 500 gems untuk 11 kad. Sebab selalunya dia akan bagi satu confirm yang bagus lah. Tapi macam ni dia kata macam dia bagi dua yang bagus. Okey kot. Mungkin lah nanti Pak Ngah akan try, sebab Pak Ngah pun ada dalam 520 ni. Kita boleh guna, kita boleh try. Lepas tu kalau tengok yang ni 300 gems je untuk 11 kad. Tapi ni mungkin untuk yang pemain baru lah, beginners kan. Dia akan bagi one time only, boleh beli 300 gems, boleh beli guna 300 V gems. Ni mungkin dia akan jadi 500 balik lah. Biasanya macam tu. Dan kad yang kita dapat tu random lah. So better kumpul V-Gems banyak 500 dan kita beli bundle macam tu. Rasanya setakat ni saja dulu, sebab dah lebih 5 minit dah, panjang sangat nanti. Untuk shop tu macam biasa, tempat kita beli V-Gems guna duit betul lah, real money. Untuk next video kita akan sambung untuk tukar, macam mana nak tukar card dalam deck, dan kita akan terus main game card yang sebenarnya lah. Pak Ngah akan terangkan secara ringkas macam mana nak main game card tu. So terima kasih kerana menonton. Kalau ada apa-apa pertanyaan ke, cadangan ke, boleh tulis kat ruang komen. InsyaAllah Pak Ngah akan cuba jawab. Assalamualaikum dan bye-bye.